pada malam tanggal 31 Mei kapal Antareja ada melihat dan melakukan penangkapan terhadap kegiatan aktivitas yang diduga melanggar undang-undang karantina kesehatan hewan, yaitu memasukkan burung jenis kacer dari Malaysia masuk ke Indonesia. Adapun dari yang kami terima limpahan perkara ini lebih kurang sebanyak 1.500 ekor burung, dan yang berhasil diamankan ada 5 orang saksi warga sekitar di daerah Parit Api-Api. Parit Api-Api, Sepa dan Tenggayun. Itu memang mesti kita dalami lagi, karena dari beberapa saksi ini lagi kita periksa secara intensif. Dan kita gali lagi, juga kita akan melaksanakan gelar perkara nanti. Kita menerapkan undang-undang karantina kesehatan pasal 86 ya, pasal 86. Kita juntuhkan dengan pasal 55 KUHP. Kondisi burung itu memang rentan ya, sangat rentan, rawan mati. Jadi begitu kita amankan di sini, langsung kita pindahkan ke kandang-kandang besar yang telah kita siapkan. Namun ya faktanya tetap banyak juga yang mati. Kita juga sudah koordinasi dengan BKSDA Pekanbaru, dan burung-burung tersebut yang sudah mati kita kuburkan, yang masih hidup kita serahkan ke BKSDA untuk ditindaklanjuti sama mereka. Banyak itu, kita nggak bisa menghitung satu persatu, tapi lebih kurang kira-kira 80-90% hampir yang mati. Dengan alasan mati itu kira-kira apa, Dan? Penyebabnya? Lebih ke stres. Stres.